Pemirsa, kabar duka menyelimuti insan sepak bola Sumatera Utara, khususnya Kota Medan. Mantan kiper Timnas dan PSMS Medan, Ponirin Meka, meninggal dunia di kediamannya di Desa Lengau, Seperang, Tanjung Morawa, Deli Serdang. Inilah suasana di rumah mantan kiper Timnas dan PSMS Medan, Ponirin Meka, di Desa Lengau, Seperang, Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Duka mendalam menyelimuti keluarga termasuk istri almarhum dan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi yang datang melayat. Ponirin Meka menghembuskan napas terakhirnya di usia 66 tahun. Ponirin Meka semasa berkiprah di sepak bola dijuluki si tangan emas bagi para pencinta sepak bola di era 1980-an. Mantan Ketua PSSI Johar Arifin menyebutkan, pada masa kejayaannya almarhum memiliki sejumlah kenangan indah kala menjadi kiper Timnas dan PSMS Medan. Almarhum telah banyak mengukir prestasi buat Indonesia dan klub PSMS, juga pernah mengantarkan PSSI ke juara SEA Games. Kita dulu sama-sama satu klub, Medan Putra. Dulu awal bermain bola karirnya Ponirin di klub Medan Putra. Ponirin Meka dikebumikan di pemakaman umum di Dusun 1, Liga Lenggau, Seperang, Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews, melaporkan.